Google Pixel 3a adalah peranti kelas pertengahan pertama daripada Google yang dilancarkan tahun lepas. Kini selepas setahun, Google hadir dengan Pixel 4a sebagai pengganti. Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim untuk video pandang pertama Google Pixel 4a. Apa yang menarik dengan Google Pixel 4a ini adalah dari segi rekaan yang mana buat pertama kalinya, Google menggunakan rekaan server baru untuk peranti mereka. Lebih-lebih lagi pada bahagian hadapan yang tidak lagi menggunakan dagu dan dahi yang tebal, sebaliknya menggunakan rekaan hampir di bingkai iaitu bezel yang sekata. Disebabkan tiada dahi yang tebal, Google telah menggunakan rekaan skrin berlubang untuk meletakkan kamera soft photo lensa 8MP seperti ini. Dicakap mengenai kamera, kamera belakang pula menggunakan lensa 12.2MP dalam modul kamera segi 4 yang mirip dengan rekaan Pixel 4. Tetapi hanya ada satu lensa sahaja jika dilihat, seakan membazir ruang sedikit. Tapi tidak mengapa kerana jika anda tahu, peranti Google Pixel tidak pernah mempunyai kualiti kamera yang mengecewakan, lebih-lebih lagi pada mode portrait yang sehingga hari ini tiada peranti lain dapat menewaskannya walaupun peranti mercu jika dibandingkan dengan kemampuan mode portrait pada Pixel 4a ini. Dari segi dalaman, peranti ini dijana dengan Snapdragon 730G dan dipadankan dengan memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB UFS 2.1. Peranti ini menggunakan sistem pengisian pantas 18W melalui port USB-C dan kapasiti baterinya adalah 3140mAh. Untuk rekaan pula, peranti ini menggunakan Gorilla Glass 3 di bahagian hadapan dan keseluruhan rekaan adalah jenis unibody daripada plastik. Di bahagian bawah hanya ada kekisi pembesar suara dan juga port USB-C. Di bahagian atas ada lubang mikrofon dan juga lubang port bicu audio 3.5mm yang mana terima kasih Google, tahun 2020 pada bulan 8 masih lagi ada port bicu audio. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi peminat set phone telinga berwayar. Di sebelah kiri pula terdapat butang arah suara dan juga butang kuasa yang berwarna putih. Di sebelah kanan hanya ada slot kad SIM. Keseluruhan peranti ini terasa amat ringan di tangan dan seakan peranti mainan. Lebih-lebih lagi panel belakang plastik ini memang terasa seperti peranti yang sangat murah. Sedangkan harga jualan di Amerika Syarikat adalah $349 yang mana jika ditukar kepada mata wang Malaysia adalah $1,400 lebih. Tetapi disebabkan peranti ini tidak dijual di Malaysia secara rasmi, ia hanya dijual secara import iaitu harga sekitar $1,900 dan boleh mencapai sehingga RM2,100. Ia tidak berbaloi jika dibandingkan dengan peranti dan kelas yang sama yang berada di Malaysia. Ini kerana terdapat banyak lagi peranti dalam spesifikasi yang sama yang dijual pada harga bawah RM1,000. Tetapi peranti ini boleh dikatakan adalah peranti yang paling laris di Amerika Syarikat kerana di negara sana tidak mempunyai banyak pilihan untuk peranti kelas ini. Kemudian, walaupun peranti ini dilihat mahal, spesifikasi yang biasa-biasa sahaja, kameranya masih lagi dikategorikan sebagai antara kamera terbaik untuk peranti dalam kelas ini. Tambahan lagi, ini adalah peranti Google Pixel. Ia menjalankan sistem Android asli yang mana mempunyai sokongan kemas kini sehingga 3 tahun. Jika Pixel 4 sebelum ini menggunakan skrin OLED 90Hz, Pixel 4a hanya menggunakan skrin OLED 60Hz sahaja. Tapi usah risau kerana chip pemprosesan Snapdragon 730 adalah cukup berkuasa dalam kelas ini untuk anda bermain bermuah ataupun melakukan pelbagai tugasan harian. Dalam pengalaman penggunaan ringkas yang saya cuba sebentar tadi, ia mempunyai prestasi yang agak hebat walaupun sedang memuat turun pelbagai aplikasi secara serentak dan membuka pelbagai aplikasi. Tapi usah risau kerana chip pemprosesan Snapdragon 730 adalah cukup berkuasa dalam kelas ini untuk anda bermain bermuah ataupun melakukan pelbagai tugasan harian. Tetapi dari segi kamera, walaupun kualitinya cantik, pasca proses mengambil masa yang agak lama untuk menghasilkan gambar portrait atau juga gambar HDR. Jadi, itu sahaja daripada saya Fahim. Jumpa lagi dalam video aman sekarang datang. Assalamualaikum.